Guys, kita lagi tes sprinkler di kebunnya Om Samino di Bandung, guys. Cikalong Wetan. Nah, ini pohon durian musangking triple planting ya, guys. Jadi ini tadinya pakai sprinkler yang 360. Kalau tadi kita coba yang tipe apa? Spinner. Kalau ini tipe apa ya? Ini pokoknya ginilah tipenya lah. Jadi kelebihannya sprinkle ini, guys, kita bisa atur arahnya seperti ini. Kita bisa matikan tanpa harus pasang kran di bawahnya. Jadi kita tinggal buka aja dan arahkan sesuai lebar kanopinya, guys. Tuh. Ini jangkauannya bisa 3 meter, bosku. Jadi ini kita pasang di kurang lebih di sini ya. Dari pohon ini cukup jauh. Basah, wih. Ini kita pasang dua, guys. Gimana, bro? Mantap. Keren ini. Udah tenang ya. Tenang ini. Udah nggak pusing lagi ya masalah irigasi ini ya. Bisa bertahan sampai umur 10 tahun depan ini. Sementahun ini. Sementahun. Jadi bukan sementara tapi sementahun, guys. Ayo Mas Tabah, kebunnya diganti irigasinya kayak gini.